Macam kat luar negara. Angsana sebelah kanan. Jalan terus. Masuk ke Taman Desa Rahmat. Jalan depan sikit. Kedai asam pedas ni masuk kanan. Terus sampai hujung. Gabungan dua jenis nasi. Nasi menji lembut yang bateri. Tekstur yang berderai. Dengan nasi berempah maklumah. Dipadankan dengan ayam bakar. Kambing yang sangat-sangat lembut. Fetush salad. Berserta sambal daun pudina. Paling best bila korang campurkan maklumah dengan menji. Yang ni boleh makan 4 orang. Jangan lupa weh. Try baklava dorang. Semuanya orang buat sendiri. Fresh-fresh dari dapur. Ada macam-macam jenis. Orang kena try yang ni, yang ni dan yang coklat ni. Sedap gila. Kunafa dia pun power. Ni pizza kambing dia. Dipenuhi dengan keju, daging kambing dan cili hijau. Gabungan rasa rempah dengan keju yang garing tu memang best. Lamb shank diorang pun murah ni. Mana dah dapat lamb shank dengan nasi Arab harga RM39. Dahlah lembut ya amat. Teri nasi maklumah dengan aroma cili cili bakar. Makan pula dengan terung yang dimasak bersama-sama nasi. Jahat. Memang jahat. Try juga roti Arab dengan lem bamia. Rempah ratus dia jelas terasa. Dessert ni dimakan panas-panas. Rasa creamy. Rasa bersusu dengan tekstur lembut. Sedap ya ampun. Kedai dia cantik. Design-design dia dari Turki, Yaman dan Mesir. Diorang juga ada bilik-bilik khas yang korang boleh duduk. Untuk 6-20 orang. Ini pula air kita orang try. Strawberry pisang ni paling best. Satu-satunya dalam Johor. Tak ada cawangan. Wadihana Al-Arabi. Yeah.